dari sini sampai ujung sana. Ini perkiraan saya 3 meter mah lebih ya, 4 meter juga ada. Kita kira-kira saja ya. Ini hampir 5 meter. Ini perkiraan hampir 5 meter ya. Selamat sore sobat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian. Ini di belakang saya bibit rumput Zanzibar. Maksudnya rumput Zanzibar yang memang khusus untuk bibit. Tingginya ini adalah sekitar 3 meter lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan untuk bibitnya ini udah benar-benar bagus banget. Karena memang khusus untuk bibit. Dan si rumput Zanzibar ini dia punya keunggulan yang mana PK-nya itu atau protein kasarnya lebih tinggi. Dan juga si daunnya itu sangat lembut banget. Nah, ini kan ini. Ini untuk daunnya. Daunnya, batangnya juga lebih empuk. Si batangnya ini lebih empuk dan dia lebih lembut juga. Si daunnya licin, lebih lembut. Dan kalau misalkan untuk bibitnya, ini sobat rumah GWF. Ini rumah GWF. Untuk bibitnya bisa dilihat lebih dekat. Ini bibit rumput Zanzibar, si batangnya putih dan daunnya lebih lembut juga. Ini pokoknya mantap banget. Hari ini kita pengiriman ke daerah Tasik ya untuk si Zanzibar ini. Ini kan tinggi banget nih. Pokoknya mantap banget lah. Kalau misalkan pengen berkunjung ke lokasi rumah GWF, silahkan bisa di WA dulu. Kalau misalkan pengen sharing-sharing terkait dunia rumput, bisa datang langsung ke lokasi saya, rumah GWF di Sukabumi ya. Oke. Untuk stok bibit sangat banyak sekali, pokoknya enggak usah tanyakan stok, selalu ready pokoknya. Ini sahabat rumah GWF, jadi penasaran ya, kita potong cuman enggak ada meteran. Tingginya lumayan tinggi banget. Di sini lumayan panjang, bisa dilihat. Ini sampai sana ujung sana. Dari sini Kang Emil. Lumayan tinggi banget. Dari sini sampai ujung sana. Ini perkiraan saya 3 meter mah lebih ya. 4 meter juga ada. Kita kira-kira saja ya. 4 Ini hampir 5 meter. Ini perkiraan hampir 5 meter ya. Di tinggi apa namanya? Rumput Zanzibar ini. Ini untuk bibit. Mantap banget.